Dia kata minta tolong apa dia tulis bayar kali ni lah. Minta tolong bayan. Ni istilah tabligh panggil ni. Bila kita buat lagu ni bukan bayar dah. Walah bayar tu maknanya apa sama Melayu kita? Itu anak kata letih pun. Bayan menyatakan, menerangkan. Guna gitulah salah. Paslu fi bayanil wudu ini pasal pada nak menyatakan wudu. Kalau lain ni minta tolong menyata sikit, minta tolong menerang ajalah lah tu. Bila kata minta tolong bayar sikit dia mampu pergi ke lain dah. Apa dah? Ini urus kita sekarang. Iyalah tu. Urus sekarang jadi tak kala istilah diguna bila sebut tolong bayar. Jadi faham jemaah tabligh gitu. Walah klik kepada arti ia tak ada apa bayar mana menyata tolong menyata kira. Tu je naknya. tak apalah. Minta tolong bayar sikit kata dia. Minta tolong menerang. Apa dia taubat pada sisi ahli sunnah wal jamaah. Dia tak terang lagi. Dan pada sisi Mu'tazilah. Apa nak kita Mu'tazilah cukup dah lah. Bukan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah bila sebut kalimah taubat. Taubat tu bahasa kita gapo. Klik pada lugah, dia tengok lugah. Dia ada cakap taba'ila. Ada pula taba'ala. Yang lain-lain arti tu. Bila taba'ila, ay raja'a'ila. Kembali kepada. Serah diri balik. Maktua. Tu taubat. So lagi kalau taba'ala. Taba'ala dengan mana? Ayqabila taubatahu. Terima taubatnya. Allah Ta'ala terima taubatnya. Qabila. Allah terima taubat dia panggil taba'ala. Itu. Kita nak bicara ni. Taubat ilah. Tengoklah ayat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu. Berarti dia janji asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Banyak kita dah mengharap Arab jadi Melayu tadi. Cuba Melayu, kembali kamu kepada Allah. Apa kembali kepada Allah? Kerana orang deraka ke Allah ibarat tinggal. Balik belakang, supaya di mana tak ada klik-klik dah. Punya paling belakang tak ada klik, tak ada klik. Bila ada nak klik, mu tak ada rumah, nyegi tak ada ingat rumah. Tu ibarat bila pergi paling belakang, ibarat tinggal. Lepas tu, klik dah weh. Tu kembali klik dah. Tu rat tu mana taubat. Orang lupa ke Allah, orang deraka ke Allah. Bila dia menyesal, mana klik dah. Klik pada Allah. Tu main bahasa kampung macam tu. Tu panggil taubat. Kasih panggil mom. Serah diri dah. Dulu, tak kira. Lepas tu, serahlah ikutlah. Mu nak kata kau anak ikutlah. Mu nak buat kau anak aku, dia ikutlah. Tu dia panggil taubat. Sahabat tu dia nak panggil taubat, dia kena ada sesal di atas apa yang telah kerjakan. Dia panggil rukun taubat. Tidak tak panggil taubatan nasuha. Taubat yang bersih pasal kita. Nasuh mana yang bersih, yang suci, yang sudah ditapis. Kalau air tapis nama di sudut. Dia panggil nasuha. Maka tak panggil nasuha, mereka kena cukup rukun dia. Maka rukun dia tak apa. Tafsir dua. Kalau tak sakut dengan hak anak adat, rukun dia tiga. Kalau sakut dengan hak anak adat, salah kita lagi sakut dengan anak adat kata. Kena tambah satu lagi, empat. Mana? Yang pertama, menyesal di atas apa yang telah kerja. Sesal kerana Allah. Jangan sesal kerana lain. Misalnya main judi kalah. 1,000, 200,000 kalah. Juta ada. Sesal. Tapi sesal kerana Allah ke sesal kerana kalah? Tak jadi bukan taubat. Sesal kerana kalah bukan taubat.
Ha, sebab rukun yang tabak kena sesah kerana Allah. Kerana apa? Kerana ini dilarang oleh Allah. Kita pergi buat juga sesah. Sama ada kalah menang pun. Kadang-kadang orang menang tu sesah. Oh, sesah lah aku menang. Dalam main judi tu harap pagi menang pulak pun awak pemanon. Hak orang saja. Ha, berat-berat lagi pada kalah. Kalah je straight je. Kalah tu habis hak kita. Salah betul kita berjudi. Perbuatan tak ada panjang cerita. Kalau menangnya orang. Sesah main judi. Pah menang pun awak pemanon. Hak orang saja. Hati jalan keluar dia. Pergi kepada masa Nihil Muslimin. Ha, di mana penting awak gapur untuk ramah. Ha, dapat terutus situ. Ha, awak dah boleh. Ha, nak hantar kelit tak hok-hok. Nah, itu dia panggil. Ha, sakut dengan hak anak Adam. Ha, sesak atas perbuatan yang telah dikerjakan. Dan sekarang ikhlas berhenti dah. Cabut diri. Tuan tua saya panggil. Cabut diri dah. Sebab kalau tengah nak main, mak, bahasa tak? Bangun dia. Oh, mana cabut ni mudah-mudah. Ha, dia panggil ikhlas, ikhlas. Kalau ibarat nak kayu, cabut. Mana kita berhenti dah. Kamu dia akan datang, boleh lah. Dia umur panjang main pula, nak tahu. Azan di hati, Allah ya'udha ila misli. Tak mau kembali dah, umpama telah kerja. Kau panggil apa? Ayu? Masa azan tak mau klik tu, panggil apa? Serik tar, serik nyor dah, gitu dah. Haa, ada luar gitu. Serik tar, serik nyor, orang mana eh? Serik tar, jadat, eh? Perik jambu, haa, perik jambu dah panggil jadat tu, perik jambu dah. Kalau perik tak jambu, boleh main lagi. Haa, tu malak belakang tu, logak-logak tu. Haa, itu nak klik faksa-asa, nak periksa habis dah. Oh, perik jambu dah, haa, jadat juga. Seret, seret pun, seret tak, seret nyon, dah kena main sekor kan. Haa, gapawi, makin kat atas belakang, berok ke peluk. Pakat sopoh muka tu, aku tak tahu. Haa, seret, seret pun. Seret tak, tak ada lagi. Seret nyon, gapaw, tahu istilah dia tu. Mana hak ngaku tak tahu sungguh dah lah. Haa, baru hak ni royak. Oh, dia kata pengasah air batu kan. Sesah di atas apa yang telah kerjakan, ingat kesalahan Allah Ta'ala lari. Dan sekarang berhenti dah, banyak ikhlas. Lagi dan lagi akan datang, serik dah. Tak mau dah kembali sebab tu. Itu payah rukun dia tiga. Kalau sahabat dengan anak ada, baru kita curi, baru kita tipu orang, baru kita buat zalim orang, radul mazalim hantar balik. Kalau ain masih ada, ain sudah tidak ada, hantarkan badal umpamanya. Ganti-ganti balik. Kalau tidak pun, kira cucu menyucu gilah bayang-bayang. Sutri, tak ada kena waktu anu. Kita habis mati jen dah. Minta halal, minta maaf. Itu pun jika ada jalan kelonggaran untuk boleh minta maaf. Kalau dia tu tak boleh minta maaf dengan dia. Haa, awak minta maaf situ. Aku dah risik lah, morning tu. Orang kata apa? Kalau malah tu dalam Islam kita tidak memaksa ke surga juga. Sebab apa yang bahaya. La dororo wa la dirak. Jangan bahaya diri sendiri. Kalau belah tu, kembalilah kita bermohon kepada Allah. Ha ni boleh mati dengan malas mati ni. Itu pun tak neruk kan? Nah, kak tanya ya Allah tu aku juga salah dengan merayu gila, belah gila, munajat gila. Lepas tu aku ni ada lekat dengan si Khalid tu. Ni aku lekat tapi aku tak ada apa. Ya Allah aku takut kalau aku pergi ke. Ha, siaplah aku. Ya Allah ma'alah kepada aku dan ma'alah kepada dia. Apalah bagi aku dan apalah bagi dia. Ha, kalau dia mati dah, buat baca puluh kita baca apa ya Allah, sampaikanlah pahala ke. Ha, itu pendek kata, takut ke Allah dia jadi keluar dia ada. Dia kata, oh, tak apa, mata, dengan aku semata. Mereka kata dengan aku. Oh, orang mutuh gitu, sepuluh undai hak dia. Ha, kata tak? Ha, kata dia, jangan kita putus asa. Bahkan Allah sangat kasih kepada orang merayu-rayunya. Hmm, tu dia.
Kadang-kadang dalam hadis sebut, setengah orang duduk merayu, duduk belah dengan Tuhan, duduk menajak dengan Tuhan kerana ingat kesalahan. Malaikat kata, ya Allah, nuh hamba-Mu duduk belah denganmu. Hamba-Mu duduk mengaku salah. Duduk dia, malaikat. Aku nak dengar suara dia. Duduk dia, malaikat. Aku suka seronok dengan rayuan dia. Kata, tak apa dah Tuhan seronok dah. Ini semua ini kepada bentuk apa ni? Nak menggalak kepada kita yang salah, tak ada manusia yang tak salah. Cabut orang Nabi-Nabi lah. Orang maksud tak ada manusia tak salah. Ini besar kecil. Tapi besar tahu mana macam sutuk langit sekali pun. Jangan putus asa kerana rahmat Tuhan luar. Itu dia dah. Rahmat Tuhan luar. Okat kita ada lagi kat depan Tuhan berat umur. Kita tengok sini. Orang duduk kufur dengan Allah selama seumur hidup. Maksud akhir kala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi bina tahkam kata tak ada syarat asyhadu. Oh masya Allah. Ya gufarlahum ma qad sala. Dia apa ambil kesalahan hak dulu-dulu pakai mai. Kita orang mukmin tak dapat tangga tu. Utuk tu apa tu? Utuk-utuk nak supaya kita tu tak putus asa. Bukan untuk berani ke jamak siap. Pasal tak kena sudah. Orang Tuhan rahmat luar dah wasal itu kokoh tobat. Itu tak kena pasal masuk skru tak kena. Leha tu. Habis. Ada itu kan? Skru. Ingat malam. Selesailah di situ kita.